Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kalian berada Seperti ini suasana di atas Masjid Nabawi Masjidnya Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang sedang menunggu solat Jumat Masjid Nabawi ini dibangun oleh Rasulullah Setelah dari Masjid Quba Pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju Ke kota Madinah Al-Munawwarah Ketika beliau hijrah sampai di perkampungan Kuba maka Rasulullah berhenti selama empat hari empat malam lalu beliau membangun masjid dengan para sahabatnya yang bernama Masjid Kuba jadi Masjid Kuba ini adalah masjid pertama dibangun oleh Rasulullah pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah membangun Masjid Kuba, Rasulullah berjalan lagi sampai di tanah Suci Madinah di tempat ini. Beliau membangun masjid lagi, masjid kedua yang bernama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah dulu dengan sangat sederhana. Dari tanah batu-batuan, tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari pelapah kurma, dan tikarnya dari daun kurma. Kemudian, tahun demi tahun, Masjid Nabawi direnovasi besar-besaran sehingga menjadi masjid yang sangat besar. Dan indah seperti sekarang ini. Semoga yang nonton video ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke tanah suci, melaksanakan ibadah umrah, juga dapat berziarah kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah di tanah suci pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan di luar tanah suci. Kalau di tanah suci Madinah, setiap kita ibadah dilipat gandakan seribu pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kota suci Mekah, Allah lipat gandakan seratus ribu pahala. Itulah أو لتنصتي اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا كريم يا رحمن يا رحيم Ya Ya Allah Berikan kami rizki Agar bisa mengunjungi rumahmu yang agung Dan Rasulmu yang mulia Di tahun ini Dan setiap tahun Dengan keadaan yang paling baik Wahai zat yang maha pengasih dan wahai zat yang Maha Penyayang, wahai sebaik-baik zat yang memberikan kasih sayang, ya mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke tanah suci dengan keluarganya. untuk melaksanakan ibadah haji ibadah umrah juga dapat berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam